Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa lagi di channel Jasir 07. Tentunya di tutorial. Dan bagi kalian yang sedang menonton video ini atau mendatangi channel ini yang baru-baru saja, kalau belum menekan tombol subscribe-nya atau tombol langganan, juga tombol loncengnya, segera lakukan agar kalian itu tidak ketinggalan dari video-video terupdate dari saya. Oke, mari simak saja bahwasannya. Cara menampilkan background YouTube itu dengan warna hitam atau dark theme. Jadi ini support pada HP. Untuk video kali ini tanpa root. Caranya bagaimana? Oke, simak saja. Oke, di sini bahasanya buka saja YouTube ya. Ya, di sini bro. Jadi di sini punya saya ini masih belum apa? Ini backgroundnya masih putih bro. Caranya bagaimana agar tampilannya itu hitam? Oke, mari simak saja caranya bagaimana. Yang pertama-tama, kalian itu harus punya aplikasi yang namanya YouTube Fanset, dan aplikasi ini support untuk HP yang non-root, khusus untuk yang non-root. Jadi kalian itu tidak usah ribet, tanpa root kalian itu bisa merubah background YouTube kalian itu menjadi hitam. Caranya bagaimana? Oke, langsung saja pada aplikasi di sini, YouTube Fanset di sini, kemudian klik saja YouTube Fanset. Oke, itu sudah tampil. Cukup kalian itu menekan yang di sini ini ya, untuk profil ini. Kalian cukup dengan pilih setelan. Setelah itu kalian tap atau tap tombol fanset setting. Maaf ya, karena saya ini berada di pinggir jalan, jadi otomatis ada kendaraan yang lewat. Setelah di sini kalian pilih layout setting. Jadi, kemudian geser ke atas ini, klik dari tombol ini, drag ini. Kalau seperti ini sudah aktif biru sama dengan drag theme ini. Oke, ini sudah, kita kembali saja. Ini sudah tampilannya hitam. Ini sudah hitam. Yang barusan itu masih putih, bro. Jadi sekarang sudah hitam. Ini jadi lumayan keren, bro. Kalau hati kalian hitam, maka otomatis semuanya hitam. Cukup gampang dan cukup mudah. Jika ada yang ingin aplikasinya, silahkan berkomentar, dan nanti saya ini taruh link deskripsi di video. Saya taruh nomor WA saya, biar kalian itu tidak ribet, langsung saya kirimkan saja aplikasinya nanti. Oke, kalian bisa hubungi nomor WA di bawah ini ya. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat, dan semoga kalian juga bisa mengaplikasikan informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.